kondisi orang tuanya sedang sakit, tidak tunduk pada arahan atau permintaan yang disampaikan oleh orang tuanya. Halo, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya, Alfa Mandalika. Bertahun-tahun menjadi tersangka dugaan pencabulan santri, kemudian menjadi daftar pencarian orang atau DPO, hingga beberapa kali dijemput paksa polisi, namun M. Subki Azal Sani atau dikenal sebagai Gus Beki, anak seorang kiai besar di Jombang, lolos dari borgol polisi. Kubu Gus Beki menolak semua perkara hukumnya, mulai dari kuasa hukum hingga para santri pondok, menyatakan semua pernyataan polisi adalah fitnah. Dan tentu saja yang viral di media sosial adalah ayah Gus Beki, Kiai Muhtar Muti, yang meminta polisi pulang dari pondoknya dan jangan menangkap anaknya karena semua adalah fitnah. Lalu publik bertanya-tanya, mengapa polisi kesulitan menyelesaikan kasus Gus Beki ini? Pendekatan apa yang sedang digunakan polisi dalam kasus dugaan pencabulan beberapa santri putri di Jombang ini? Nah, Newsmaker pekan ini kita akan mendalami bersama dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Bapak Beni Joshua Momoto, yang sudah bergabung melalui Zoom bersama kami. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore. Terima kasih, Pak Beni, atas waktunya. Baik, Pak Beni, kalau kita mengikuti kasus dugaan pencabulan oleh tersangka bernama Beki ini, sudah ditangani Polres Jombang sejak tahun 2019, 3 tahun yang lalu. Lalu tahun 2020, polisi sempat menangkap Beki, namun dilepaskan karena alasan kondusivitas warga. Nah, belum lama ini juga Kapolres Jombang menemui ayah Beki, Kiai Muhtar Muti, untuk menyelesaikan kasus anaknya. Namun Kiai Muhtar Muti meminta polisi pulang dan jangan menangkap anaknya. Nah, pekan ini jemput paksa dilakukan lagi oleh polisi, namun Beki berhasil kabur dihadang berkat dibantu oleh para pendukungnya nih, Pak Beni. Nah, pertanyaan utama publik adalah, Pak, mengapa penangkapan Gus Beki ini seperti sulit dilakukan, Pak? Apakah semata-mata karena sosok Gus Beki ini adalah anak kiai besar di Jombang, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus polisi untuk menjaga kondusivitas warga Jombang, Pak Beni? Ya, saya ingin merunut ke belakang dulu ya. Karena kasus ini tadi disampaikan sudah lama, penyidikannya memang betul sudah lama, dan bahkan berkali-kali P19. Artinya dikirim ke jaksa, dikembalikan lagi dengan petunjuk dan sebagainya, sampai akhirnya dari Kementerian PPPA, dari Komjak, dari Kompolnas, dari LPSK, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, itu turun melakukan supervisi ke Polda Jawa Timur. Kemudian dari diskusi itu akhirnya Ibu Menteri bahkan juga sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Umum, untuk juga sama-sama mengatasi kasus ini. Akhirnya kasus tersebut P21 dinyatakan lengkap. Nah, ketika penyidik ingin menghadapkan tersangkanya ke JPU, berikut berkas dan barang buktinya, yang bersangkutan menghindar. Nah, disitulah mulai ada proses bagaimana ingin upaya paksa, karena sudah dipanggil tidak menghadap. Nah, ketika upaya paksa inilah berbagai macam jalan ditempuh oleh via Polda bersama-sama dengan Polres. Nah, ketika itu yang bersangkutan sembunyi di dalam Polres. Ya. Pertanyaannya, kenapa polisi tidak merangsek masuk? Ya. Ya. Tentunya semua ada kalkulasinya. Kalkulasi risiko, jangan sampai timbul ekses, jangan sampai timbul kasus baru, masalah baru. Okay. Misalkan terjadi perlawanan yang membabi buta, sehingga nanti ada korban di aparat ataupun korban di para penghuni santri sendiri. Kalkulasi ini yang membuat aparat ekstra hati-hati. Ketika itu dalam dialog di media, saya juga sampaikan, yakinlah suatu saat dia pasti keluar. Dan betul yang bersangkutan keluar, karena aparat dapat informasi itu, maka dilakukan upaya penangkapan. Namun lagi-lagi
masanya ikut membantu melindungi. Nah, dalam konteks ini sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi penyidikan. Ini penangkapan kemarin ya. Nah, ketika penangkapan kemarin pun bertambah, ada laporan baru dari anggota kita yang diserempet mobil, kemudian menjadi korban. Nah, ketika mobil Isuzu Panther ini ditangkap, ternyata di dalam tas ditemukan airsoft gun, berikut peluru berupa gotri. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka juga melakukan persiapan perlawanan. Ya. Seandainya itu dilayani, terjadi, maka potensial akan muncul masalah baru. Okay. Nah, inilah Polri menjadi ekstra hati-hati, lebih tunggu dulu daripada memaksakan diri, kemudian malah ada ekses yang lebih serius. Nah, dalam hal ini yang menurut saya perlu dipertegas adalah, ya, ketika orang tua tersangka menyatakan bahwa ini fitnah, sementara di sisi lain pembuktian sudah menunjukkan bahwa kasus ini sudah cukup bukti, ya, karena pihak kejaksaan sudah sepakat buktinya sudah cukup, siap untuk diajukan ke persidangan. Nah, kalau orang tua menyatakan fitnah, kita semua maklumlah, si anak kalau ditanya pasti nggak akan jujur, pasti cerita versinya dia. Sementara aparat penegak hukum sudah membuktikan secara hukum, sudah mendengar ahli, sudah ada barang bukti, sudah ada saksi, dan sebagainya, kesimpulannya peristiwa itu terjadi. Dan sebaiknya ini diikuti sama-sama saat persidangan dilaksanakan. Secara terbuka semua bisa mengikuti pembuktiannya, bagaimana keterangan para saksi, bagaimana pendapat ahli, itu semua bisa diikuti di pengadilan. Kemudian yang kedua, ketika orang tua menyatakan jangan tangkap anak saya, ya, polisi okay, kami nggak tangkap, tapi ketika dipanggil menghadap dong, ya, kan begitu, taat hukum, menghadap baik-baik, polisi tinggal menyerahkan berkas berikut tersangkanya ke jaksa penuntut umum. Ya. Selanjutnya nanti jaksa penuntut umumlah yang akan menetapkan mau ditahan atau tidak. Yang penting proses hukum berjalan. Nah, inilah yang menurut saya perlu dikomunikasikan dengan baik. Artinya, ada perwakilan dari pihak keluarga yang paham hukum untuk nanti berkomunikasi dan menyampaikan hal ini kepada orang tuanya. Supaya kasus ini tidak berlarut-larut, karena bagaimanapun, kita harus juga mempertimbangkan hak-hak korban, nasib korban. Bagaimana sih kalau itu menimpa anaknya, keluarga itu? Tentunya sama, ingin keadilan, ingin ada perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, ini teman-teman dari Polda masih terus berusaha, mudah-mudahan nanti ada solusi, sehingga kasus ini secepatnya bisa tuntas dan dibuka di pengadilan. Oke, baik Pak Beni. Lalu apa catatan Pak Beni nih atas kegagalan kemarin polisi menangkap Gus Beki? Apakah ada yang kurang dari rencana penangkapan Gus Beki oleh polisi, Pak Beni? Ya, kalau menurut kami proses penangkapan kemarin perlu ada evaluasi internal. Apakah dari sisi strategi sudah tepat? Apakah dari sisi kekuatan sudah tepat dibandingkan kondisi di lapangan dan kondisi pendukung? Artinya langkah antisipasinya sudah dilakukan atau belum? Sehingga ke depan seandainya ada operasi lagi akan lebih efektif dan akan lebih berhasil lagi. Oke, Pak Beni, saat polisi akan menangkap Gus Beki, ada pengawalan ketat dari kubu Gus Beki, bahkan pengawalan Gus Beki yang sempat Pak Beni sampaikan juga membawa softgun ya Pak ya? Dan tersangka pun akhirnya berhasil kabur. Nah, apakah bisa dikatakan seharusnya polisi mengerahkan personil dalam jumlah yang lebih besar gitu, Pak? Sebagai perbandingan untuk menangkap
Dimas Kanjeng taat pribadi, tersangka pengganda uang di Probolinggo, tahun 2016 polisi mengerahkan hampir 2.000 personil. Nah, apakah lolosnya Gus Beki dari sergapan polisi ini bisa dikatakan akibat adanya kekurangan perencanaan ya Pak dalam penangkapan, Pak Beni? Ya, sekali lagi ini harus dilakukan oleh evaluasi oleh pimpinannya. Bagaimana sih rencana operasinya? Kenapa kekuatannya hanya segitu dibandingkan masa pendukung? Kemudian di titik mana anggota harus disiagakan, termasuk di titik pintu-pintu masuk ke ponpes, sehingga ketika mobil sedan itu akan masuk bisa dihalangi atau dicegat. Nah, titik masa ada di mana? Inilah yang menurut saya perlu dievaluasi kembali, sehingga nanti ke depan tidak terulang. Oke, baik Pak Beni, saya tergelitik jejak digital tahun 2020, Pak, kasus dugaan pencabulan santri di wilayah kerja Polres Jombang ini dilimpahkan ke atas, yaitu ke Polda Jawa Timur. Nah, berdasarkan catatan Kompolnas, Pak, begitu besarnyakah kendala Polres Jombang menangani kasus Gus Beki ini, Pak, sehingga naik ke Polda Jatim, Pak Beni? Ya, tentunya kita semua tahu bahwa Polres dengan kekuatannya yang terbatas, Polres dengan beban tugas yang begitu banyak, tidak mungkin semua potensinya, kekuatannya hanya ngurusi satu kasus ini. Itu satu. Yang kedua, kasus ini melibatkan dukungan massa yang cukup besar. Sehingga kalau Polres digeruduk atau di demo saja, itu sudah kewalahan untuk menanganinya. Nah, oleh sebab itu, menurut saya tepat kasus ini dilimpahkan atau ditarik ke level Polda, sehingga Polres ini bisa fokus pada tugas harkam tikmas sehari-hari, penegakan hukum atas kasus-kasus yang terjadi, dibanding nanti kekuatannya, energinya terkuras hanya untuk satu kasus. Sehingga nanti masyarakat yang lain tidak bisa mendapatkan pelayanan secara optimal. Oke, baik Pak Beni. Meski kasus ini dinaikkan ke Polda Jatim, Pak, ternyata tidak mudah juga bagi polisi menyelesaikannya. Bahkan Kapolda Jatim sudah berganti 3 kali, namun hingga sekarang kita rekaman Newsmaker pekan ini, Gus Beki masih bebas nih, Pak. Nah, di mata Kompolnas, Pak, apa kunci untuk segera menyelesaikan kasus Gus Beki ini, Pak Beni? Sekali lagi, dalam penanganan kasus, ada kalkulasi yang harus dilakukan. Sekali lagi, janganlah nanti ada ekses yang justru lebih parah, yang justru nanti kasus utamanya menjadi kabur. Ya. Sementara publik mengharap kasus utama ini yang selesai. Nah, dalam konteks kalkulasi inilah tentunya dari pihak Polda dengan jajaran intelijennya akan melakukan berbagai macam upaya. Tidak hanya pendekatan, tetapi juga surveillance, juga mengamati pergerakan yang bersangkutan untuk nantinya mencari titik celah kelemahan dialah. Disitulah akan bisa diambil. Dan saya yakin ini akan bisa dilakukan meskipun perlu waktu. Seperti contoh yang kemarin keluar. Saya sudah sampaikan waktu yang lalu di Dialog di TV. Lihat, suatu saat dia pasti keluar. Nah, momen itulah yang bisa dipakai untuk melakukan penangkapan. Oke, Pak Beni. Mohon dikoreksi, Pak, kalau tidak tepat, jemput paksa Gus Beki pekan ini dilakukan setelah pra-peradilan Gus Beki ditolak Pengadilan Negeri Surabaya Desember 2021 lalu nih, Pak. Pra-peradilan ditolak berarti status tersangka Gus Beki sudah sah demi hukum ya, Pak ya. Tapi jemput paksa baru dilakukan Juli, 6 bulan kemudian nih, Pak. Nah, adakah catatan khusus dari Kompolnas setelah pra-peradilan ditolak tetapi baru dijemput paksa 6 bulan kemudian, Pak Beni? Betul, jadi memang kasus ini setelah kami supervisi, ya. Dinamikanya cukup tinggi. Ya. Ini menyangkut, katakanlah, putra seorang tokoh agama di sana yang cukup berpengaruh, yang masanya cukup banyak. Maka polisi berusaha untuk mencegah jangan sampai ada gejolak. Ya. Jangan sampai nanti kemudian ada tugas tambahan atau beban tugas tambahan hanya karena ekses penanganan kasus ini. Inilah yang membuat dicoba pendekatan melalui berbagai macam jalur, saya sudah dengar dilakukan, tetapi ternyata tidak berhasil. Maka akhirnya diputuskan jemput paksa. Oke,
Baik, Pak Benny, salah satu rumor yang perlu juga kami klarifikasi ke Pak Benny sebagai Ketua Harian Kompolnas adalah pertimbangan diskresi nih, Pak Benny. Nah, seperti apa penjelasan rumor ini, Pak Benny? Tentunya, sekali lagi, siapapun yang pernah berkunjung ke situ, ya, ini dalam konteks kalkulasi risiko tetap harus diperhitungkan. Katakanlah tidak pernah dikunjungi siapapun saja, tetapi ketika potensi terjadinya perlawanan, terjadinya masalah baru, polisi melihat bahwa ini masih sangat tinggi kemungkinan itu, maka tentunya harus dipikirkan ulang ketika mau melakukan upaya paksa dengan menerobos masuk ke dalam ponpes tersebut. Kita bisa bayangkan, katakanlah polisi tidak bersenjata sama sekali, tetapi ternyata di dalam, katakanlah anak-anak muda yang di dalam itu membawa senjata tajam, maka yang terjadi adalah aparat menjadi korban. Atau ketika ada perlawanan dari aparat, kalau nanti ada yang meninggal, ini akan masalahnya menjadi serius. Oke, baik Pak Benny, berdasarkan jejak digital media online, sebenarnya Gus Beki ini pada Februari 2020 atau 2 tahun lalu sempat ditangkap oleh polisi, namun polisi kemudian melepaskan Gus Beki dengan pertimbangan kondusivitas warga. Nah, di mata Kompolnas, apakah diskresi ini tepat nih Pak Benny? Misalnya jika Gus Beki diborgol, maka akan terjadi amuk massa besar di kawasan Pondok, Pak Benny. Ya, waktu itu juga kita semua dengar ya masalah kondisi kesehatan orang tuanya. Itu juga menjadi pertimbangan. Kita bisa membayangkan ketika kondisi orang tuanya sedang sakit, kemudian anaknya ditangkap, nanti kalau terjadi sesuatu dengan kesehatan orang tuanya, kan ini bisa menjadi viral dan bisa memprovokasi lah masanya untuk nanti melakukan kekerasan. Oke Pak, publik juga menyoroti video viral pendekatan persuasif Kapolres Jombang yang menemui ayah Gus Beki, yaitu Kiai Muchtar Muti. Lalu Kapolres disuruh pulang meminta tak menangkap anaknya nih Pak, sebab kasus anaknya adalah fitnah. Nah, seperti apa nih pandangan Kompolnas atas reaksi publik terhadap video polisi yang menghormati Kiai Besar Pondok Pesantren, namun akhirnya malah gagal menangkap Gus Beki, Pak Beni? Itu adalah suatu upaya persuasif ya, yang dilakukan oleh seorang Kapolres yang notabene di wilayahnya itu ada satu tokoh. Itu satu bentuk penghormatan lah. Soal nanti ditolak, toh kan tetap jalan terus proses penangkapan. Artinya tidak tunduk pada arahan atau permintaan yang disampaikan oleh orang tuanya. Kecuali kalau Kapolres pulang kemudian tidak ada langkah lanjut, nah itu berarti tunduk pada arahan atau perintah itu. Dan sekali lagi yang perlu ditegaskan adalah itu bukan fitnah, kasus ini betul-betul real dan sudah diuji melalui pra-peradilan, sudah diuji juga melalui hasil penelitian kas oleh JPU, dinyatakan cukup bukti bahwa peristiwa itu memang terjadi. Jadi sekali lagi, ini publik perlu tahu bahwa pendapat mengenai ini fitnah tentunya menjadi kontraproduktif atau tidak benar karena sudah ada penelitian oleh JPU bahwa berkas ini lengkap dan siap untuk disidangkan. Oke, baik Pak Benny, berdasarkan data yang kami himpun Pak, para santriwati korban Gus Beki mendapat tekanan dari kelompok tertentu nih Pak, agar berhenti memperkarakan kasus ini. Bahkan ada santriwati yang mengungsi dari rumah orang tuanya agar tidak didatangi oleh kelompok pendukung Gus Beki nih Pak. Nah, apakah polisi masih akan melakukan pengamanan para korban dan saksi nih Pak? Atau itu sudah menjadi wilayah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Pak Benny? Betul, ini sudah ditangani oleh LPSK. Ya. Karena ketika kami turun juga sama-sama dengan teman-teman LPSK, sudah ditangani dan sudah ada, kan di LPSK ada SOP-nya sendiri, bagaimana pengamanan terhadap para saksi korban ini. Jadi kita tidak perlu khawatir karena itu sudah ditangani oleh LPSK. Oke Pak Benny, sekarang dukungan ke polisi untuk menangkap Gus Beki sangat besar nih Pak dari seluruh Indonesia. Setelah drama penangkapan yang gagal dan video viral polisi disuruh pulang, jangan menangkap tersangka. Dan seharusnya tidak ada lagi alasan lagi ya Pak Benny untuk polisi tidak menangkap Gus Beki ya Pak ya? Jadi polisi akan konsisten melakukan penegakan hukum
Ya. Untuk menangkap yang bersangkutan dan dihadapkan ke kejaksaan. Tetapi sekaligus bagaimana strateginya, bagaimana timing yang tepat, inilah yang sedang berproses yang dilakukan oleh teman-teman jajaran Polda Jatim. Oke, baik Pak Benny. Terakhir Pak Benny, catatan kami di media ada banyak sosok-sosok yang mirip dengan Gus Beki. Sosok terpandang dari kalangan manapun, menjadi tersangka dan kasusnya seperti sulit diselesaikan oleh polisi nih Pak. Nah, dari apa catatan Kompolnas sih Pak, agar polisi tetap tegak dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh? Pak Benny, silakan. Ya, dalam kaitan ini, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, bagaimana program presisi, ya, bagaimana transformasi yang dilakukan, tentunya penegakan hukum harus tetap dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang ada, tanpa pandang bulu, semua harus dilakukan secara profesional, sehingga rasa keadilan masyarakat ini bisa nanti terwujud. Karena ketika kita memperlakukan berbeda saja, itu bisa akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pak Benny Joshua Mamoto atas waktunya sore ini bersama Newsmaker, Pak. Salam sehat selalu, Pak Benny. Baik, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.